Terima kasih banyak atas semua pembahasan kita hari ini. Materi kita itu membahas tentang tafsir tepat, tematik ya. Dan tentu saja itu produk rajin. Kalau tafsir ilmi itu 23 jilid, kemudian beberapa pembahasan dari Asep Wad, lalu kemudian tafsir jauh. Untuk lebih mengefisienkan waktu, mungkin tidak ada yang mau didiskusikan, bangga Ustaz. Kerasa Dayana di atas kita. Bangga Ustaz Rohman, di ayat. Bangga, Kang Aden Hela. Ustaz Irfian. Wakilan kok Kang Ustaz Abdul Rahman. Masya Allah. Bangga Kang Aden di awali Hela. Saling menyuguhkan. Oke, baik. Mohon maaf, Pak Ustaz Abdul Rahman, saya mendahului senior di kelas ini. Mohon maaf. Hanya gini saja sih, pertanyaannya yang masih siap penasaran itu kan gini. Untuk konteks saat ini, biasanya ada, okelah kita katakan begini saja ya, ada ulama oposisi, ada ulama pro pemerintah. Nah, berangkat dari konteks saat ini, kalau dalam ilmu mantik bisa biasa disebut kias tamsil ya, atau metode induktif ya kalau bahasa ini. Nah, apakah pada saat itu, khususnya dari pemateri tadi yang membahas setelah kemerdekaan, apa pada saat itu yang menulis tafsir, khususnya tafsir Kementerian Agama, itu tafsirnya tafsir pro-pemerintah, atau sebagian ada pro-pemerintah yang tadi pernah dengar ya, ada tafsir Gincu, tafsir apa lagi ya, satu lagi. Kalau istilahnya, istilah Gusman, tafsir Gincu ya. Nah, apakah di tafsir Kementerian Agama, yaitu untuk berarti untuk pro pemerintah, tafsirnya memuji-muji atau maknanya diselaraskan dengan kebijakan pemerintah atau netral saja, tidak ada unsur lain yang masuk ke dalam tafsir? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Lalu selanjutnya, di sebelum kemerdekaan, apakah ada seperti itu juga, kepentingan politik atau harapan, atau mungkin cari muka lah kalau bahasa kasarnya ya, cari perhatian dari penguasa pada saat itu, apakah ada seperti itu juga atau tidak? Mengingat kalau saat ini kan konteks sekarang bisa penafsiran itu kan seperti kasus yang di Jakarta Al-Maidah ya, kan ada yang mengambil pendapat yang pro dengan penguasa dan ada yang mengambil pendapat yang kontra dengan penguasa. Nah, apakah pada zaman dulu juga sama seperti konteks sekarang atau tidak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Allahumma fiqhil akhmatari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja tes atau mau di mengingat waktu mungkin ya, kita langsung saja dijawab saja dulu Ustaz. Nanti setelah itu kalau masih ada waktu kita mangga Teh Siti Fajriah balik Abdi Lela balik Teh Hila mangga. Sok Bapak aja weh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ustaz Asep Mulyadin atau Kang Aden mengenai penulisan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Kebetulan judul yang kami tampilkan ataupun dibebankan kepada saya pribadi untuk tafsir tematik karya Kementerian Agama di tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Tapi untuk pembuatannya di tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Gitu. Jadi tafsir Kementerian Agama, tafsir tematik Kementerian Agama itu dibuat pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Tahun 2008
itu ada 3 judul. Tahun 2009, 10, 11, 12, 5 judul. Jumlahnya kurang lebih ada 23 tema tafsir Kementerian Agama. Melatar belakangi dari tafsir ini, diantaranya dari hiruk pikuk kehidupan beragama di Indonesia. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi berkewajiban memberikan perhatian besar atas terciptanya kondisi kehidupan beragama yang rukun dan tentram di Indonesia. Untuk karya kerja timnya, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia merangkul berbagai ulama-ulama dari berbagai tim atau keahlian-keahlian, termasuk dari bidang tafsir, dari bidang hadis, dari bidang bahasa, dari ahli bahasa, ataupun dari ahli-ahli yang lainnya. Contoh yang diterbitkan tahun 2008. Nah, ini karya kerja timnya diantaranya yaitu Dr. Haji Mukhlis Muhammad Hanafi, kemudian Profesor Dr. Haji Darwis Huda. Selanjutnya banyak sekali, kurang lebih ada 15 tim tersebut di tahun 2008 yang membuat tafsir tematik pada tahun 2008, kurang lebih 3 judul tadi itu, ya hampir 15 ditambah staf kesekretariatan, di antaranya guru kita Profesor Dr. Rosyifan Anwar, ya di antaranya. Kemudian setiap tahun juga tahun 2009 ada lagi keputusan, beda lagi itu yang menanganinya, ya di antaranya ini pada tahun 2012 di antaranya Kiai Haji Bunyamin Yunus MAG. Ada yang disebutkan di awal itu disebutkan kembali, dicantumkan lagi ke dalam penyusunannya, ada yang tidak, termasuk Profesor Dr. Salim Umar. Ya, jadi Kementerian Agama menghimpun para mufasir-mufasir Nusantara yang ahli di bidangnya, baik ilmu hadis, ilmu tafsir, ataupun ahli pakar-pakar yang lainnya dari berbagai ulama-ulama yang ada di Indonesia. Gitu. Tapi tidak disebutkan di sana ada pro dan kontranya, termasuk Bapak Qori Syihab juga ada di tim tersebut. Meskipun Pak Qori Syihab mempunyai tafsir tersendiri, tapi dilibatkan dalam penafsiran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Siti Fajriah untuk ilminya, untuk tematiknya seperti ini. Maaf Pak, sebelumnya saya mau menjawab, menurut yang saya ketahui, ini maaf banget kalau masih ada kekurangan. Nah, mengingat setiap penyusun tafsir itu kan tidak hanya dari Kemenak saja, tapi juga menggandeng ke lembaga-lembaga lainnya, maka hal itu juga mengindikasikan tafsir yang ditulis oleh Kemenak itu terjauh dari kepentingan pemerintahan. Nah, maka bisa dikatakan juga objektif sih Pak. Ya, mungkin itu yang bisa saya ketahui. Mungkin barangkali ada yang lebih mengetahuinya. Terima kasih. Boleh. Maaf. Kan kalau dulu kan bukan Kementerian Agama ya, Departemen Agama. Nah, pada saat Departemen Agama itu kan sudah ada tafsir ya. Nah, atau di tafsir yang pertama, tafsir Departemen Agama yang pertama itu tahun berapa ya Ustaz? Saya tadi kurang ini. 1972 Ustaz Aden. Nah, itu kan di masanya Soeharto ya? Iya, di masa Soeharto. Nah, tapi sampai dengan 2005. Iya. 2003, mohon maaf, diselesaikan dan dicetak tahun 2007 yang wujud itu. Nah, itu kan waktu itu belum Kementerian Agama, masih Departemen Agama ya namanya. Mungkin kalau kita search juga di Google Scholar, mungkin itu mungkin bisa berbeda ya hasil yang muncul ya dari Kementerian Agama dan Departemen Agama. Nah, di tafsir tersebut, kalau tadi sudah dijawab oleh pemateri, yang ditemukan oleh pemateri tafsirnya secara objektif, tidak ada apa ya, cari perhatian atau apa ya, memuji-muji penguasa. Namun di penelitian lain biasanya waktu Islam Gusmian mengkategorikan ada tafsir Ginju, tafsir apa ya? Tafsir
Iya. Iya. Oh iya. Oh iya. Rencana. Iya. Di bidang kain. Iya. Iya. Amin. Dari iklan Facebook. Iya. Online aja. Kenapa? Langsung aja, langsung dijual. Ya, Oh ya, ya. Iya, Belum ada. Oh ya boleh. Ya. Ya. Oh iya, yang website bisa diiklanin itu kayak fitur keranjang, kot apa, keranjang produk itu. Iya, Iya. Oh ya, mungkin butuh. Iya, Ya, ya. Ya.
Oh iya boleh. Kalau saya sih Sabtu Minggu. Pagi boleh. Ya, ya. Ya, terhubung. Oh. Batik Nusantara. Iya, yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. Amin, amin. Ya. Ya.
Terima kasih.